Penyanyi legendaris Faris Rustam Munaf atau yang akrab disapa Faris RM kembali menjalani sidang lanjutan kasus narkoba yang menyeret namanya. Faris tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenakan kaos putih, rambut dikuncir sambil menenteng sebuah tas. Faris mengaku baik-baik saja saat awak media menyapanya. Halo Faris. Halo. Sehat Om? Alhamdulillah. Setelah itu, penyanyi yang tenar dengan lagu Sakura itu langsung menuju ruang tunggu khusus untuk para tahanan. Tak terlihat wajah murung diperlihatkan suami Oneng ini. Maaf. We'll be right back.